أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. Setelah selesai suratul An'am, kita lanjutkan dengan suratul A'raf yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 206 ayat, 3625 kalimat, 14310 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Demikian pembukaan suratul A'raf. Hanya Allah saja. Apa maksud dan tujuan yang telah kandung di dalamnya? Syekh Abdul Hamid mengatakan tiap surat yang dibuka dengan huruf ada rahasia besar di dalamnya. Siapa saja yang diberikan oleh Allah, kalau yang besar diizinkan oleh Allah untuk mengatakan rahasia demikian ini. Makanya salah satu tanda di antara orang diangkat oleh Allah menjadi wali kalau dibukakan oleh Allah rahasia huruf ini. Itu sirullah. Kadang-kadang Allah buka dengan satu huruf Nun, ada yang dibuka dengan satu huruf Qaf, ada yang dua huruf Ha, Mim, Yasin, ada yang tiga huruf Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, ada yang empat huruf Alif, Lam, Mim, Sad, ini yang empat huruf. Kemudian yang lima huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, itu yang lima huruf. Makanya orang-orang Arab tercengang. Apa maksudnya? Semua surat itu di Makkiyah, apa di kota Mekah, di saat orang berbangga dengan syair-syairnya turun ayat-ayat yang demikian ini. Kadang-kadang bukan kalimat, bukan kata huruf Yasin, baru saja mereka semua terperangah. Apa maksudnya Muhammad ini? Bukan kalimat huruf. Kadang-kadang satu huruf Nun, Qaf satu huruf,
Allah membuka suratul Al-Alaq. Apa? Langsung lewat badur. Alif Lam Mim Sad. Abdullah bin Abbas mengatakan, apa artinya? Ana Allah, saya kata Allah yang akan menuliskan hukum pada hari kiamat. Asal yang paling adil dalam menetapkan hukum. Allah mengingatkan dalam pembukaan suratul Al-Alaq. Ini suruh Allah, Rasulullah. Silakan teliti. Setetes dari lautan ilmu Allah. Makanya huruf-huruf ini semua kalau ditata rapi ada 14 huruf, itu namanya muqatta. Walaupun dia berharokat tidak dibaca alamah. Bacanya alif lam mim, satu persatu pembacaan hurufnya. Supaya yaitu rahasia Allah sendiri, tidak ada yang tahu. Semua orang-orang Arab yang pada saat itu mereka berbangga dengan syair-syairnya ditantang, ayo. Apa? Allah memberikan tantangan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Allah memberikan tantangan kepada mereka, kalau kamu ragu, kata Allah, apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Rasulullah, fa'tu bisa surat nasta yang pendek ina atau ina, silakan. Ya wal asri, silakan, 3 ayat saja, 3 ayat besok sudah dicoba, 1 kali 2 kali baca, malu mereka. Cari buku paling bagus, yang top, yang katanya orang sekarang the best seller di bahasa Inggris-Inggris, no. Baca 1 kali, bagus. Baca 2 kali, bagus. 3 kali, bosen. Cari buku yang paling bagus, bisa dibaca 4 kali 5 kali, bosen. Suratul Fatihah 7 ayat saja, berapa kali kita baca 1 hari? Kalau wajib saya 11 kali, belum tambah surahnya. Belum kalau kubur Al-Fatihah, ada yang bosan? Itu sak tetes dari lautan ilmu Allah. Cari buku paling top di dunia, yang paling bagus, baca 1 kali, bagus. Baca 2 kali, bagus. 3 kali, bosan. Usah hafal Al-Quran beda. Semakin hafal semakin nikmat. Semua orang hafal suratul Fatihah. Apa yang diberikan? Diberikan oleh Allah setetes daripada kenikmatan lautan ilmu Allah. Makanya suratul A'raf. Apa itu A'raf? Kata Rasulullah, tempat antara surga dan neraka itu A'raf. Orang-orang yang ada di sana, apa kata Rasulullah? Mereka tidak masuk neraka karena masih ada amal kebaikannya, belum bisa masuk surga karena masih ada dosa-dosanya, ditaruh di A'raf. Kalau sudah lihat orang di neraka, mereka mengatakan, ya Allah selamatkan kami, jangan sampai kita masuk neraka. Kalau lihat orang surga, mereka mengatakan, untung kamu. Cuma mereka belum, nanti ada saatnya. Ditaruh di A'raf. Makanya Allah mengatakan, Anallah asal, saya kata Allah yang paling adil dalam menetapkan hukum. Allah membuka surat 3 huruf, Alif Lam Mim Sad, hanya Allah. Kemudian apa? Baru Allah mengatakan kitab, yaitu kata Allah kitab Yasin wal Quran. Demi perhatikan, tak usah ngetik, walaupun dia cuma Yasin 1 huruf saja, 2 huruf saja. Kitab Al-Quran, walaupun dia cuma Alif Lam Mim Sad, itu kitab. Semua kitab yang kau baca kalah dengan 4 huruf ini saja. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kirim pasukan perang. Apa pesan Rasulullah kepada mereka? Siapa saja yang dikirim perang malam, Rasulullah pesan kepada mereka, kalau malam kamu baca Ha Mim, jangan tanya apa artinya, itu rahasia Allah. Semua pasukan disuruh oleh Rasulullah, malam kamu baca Ha Mim La Yunsur. Dengan 2 huruf ini kita tidak bisa dikalahkan. Jangan khawatir. Subhanallah. Kata para sahabat, kita baca itu Allah memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Makanya kata Ibnu Athaillah, tanda seorang itu diangkat oleh Allah jadi wali, kalau ditunjukkan oleh Allah rahasia dari 4 huruf itu muqatta'ah. Kata Abdul bin Abbas, semua huruf ini Bismillahil Adham. Semua huruf ini Bismillahil Adham. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu berdoa, minta Bismillahil Adham. Jangan asal berdoa. Semua nabi dikasih Bismillahil Adham. Itu nama Allah yang agung. Orang yang berdoa dengan Bismillah, apa saja yang dia minta tadi, semua dikasih nabi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, datang orang masuk masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, tahu-tahu orang itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta
Al-Mannan, Badi'us Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia berdoa, Rasulullah dengar. Habis salat, tahu-tahu dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Langsung Rasulullah nalai. Tahu kamu kata Rasulullah, orang tadi telah berdoa dengan ismullahil azam, andaikan dia minta gunung lenyap-lenyap gunung, andaikan dia apa saja akan diberikan oleh Allah, kata itu ismullahil azam. Jangan asal berdoa, jalur apa ismullahil azam, semua Nabi itu punya. Nabi Isa dikasih 7. Pada saat Nabi Isa ceramah menerangkan tentang kapalnya Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Ruhallah, dari mana kamu tahu kamu dah hidup zaman itu? Mokong Bani Israel, minta bukti. Boleh. Orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh, mereka mengatakan kepada Nabi Isa, coba buktikan, mana? Salat Nabi Isa dengan syariat masing-masing. Soal-soal dia baca semua, langsung keluar. Di sini tempat meninggal, keluar dari kubur. Orang yang hidup zaman Nabi Nuh, ada sebagian yang mengatakan anaknya Nabi Nuh, metu ke kubur sambil membersihkan rambut. Berubah sudah. Ditanya, apa begini kamu waktu mati? Dia bilang, saya waktu meninggal masih muda, tapi kok sudah kiamat, kok sudah dibangkitkan? Kata Nabi Isa, belum. Cuma orang-orang yang tidak percaya, saya merahkan mereka tidak percaya, minta bukti. Terangkan. Panjangnya sekian, lebarnya semua terangkan. Mereka mengatakan kepada Nabi Isa, ya apa kalau orang ini kita bawa pulang ke rumah, biar cerita sama keluarga kita. Kata Nabi Isa, bagaimana mau dibawa pulang, orang yang rizkinya sudah habis. Ini orang rizkinya habis, mati lagi, meninggal lagi. Usentek saking kon mokong, tak percaya. Ismullah Adham. Rasulullah mengatakan, kalau kamu berdoa kepada Allah, minta ismullahil Adham. Kita suruh cari, tak tahu di mana. Kata Rasulullah, Allah menyebutkan dalam nama-namanya. Makanya kata Syekh Abdul Hamid Kisik, tandanya orang itu ditunjukkan oleh Allah itu rahasia. Rasulullah cinta sama kita. Ditunjukkan apa salah satunya? Dalam suratul Baqarah ayat 163 itu ismullahil azam. Abdullah bin Abbas mengatakan, alif lam, yaitu ismullahil azam. Rasulullah mengajarkan apa? Yang pertama ayat 163 suratul Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam situasi yang berat, badan itu pakai zikir, insyaallah selesai. Di dalam surat Asma, Rasulullah mengatakan ismullahil azam fi hatainil ayatin. Isma ada pada dua ayat ini, yang pertama ini. Yang kedua, ayat yang pertama dan kedua dari surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, qul, apa? Disuruh batang Rasulullah. Allah kalau menyuruh itu penting untuk kita bocorkan. Kenapa? Kita hidup macam-macam. Semua orang kepilih apa doanya? Untuk jadi orang mulia. Apa? Diajarkan oleh Allah. Ya ini ismul azam yang banyak membaca doa. Allahumma malikal muluk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khairu, innaka ala kulli syai'in qadir. Lupa syaitnya. Sudah 26 barangkali ya. Surat Ali Imran. Rasulullah mengatakan, itu ismullahil azam. Satu ayat saja. Segala problem kita hadapi, dikasih jalan keluar sama Allah. Apa saja masalahnya, Allah beri jalan keluar. Kemudian apa? Kata Rasulullah, ayat, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, itu ismullahil azam. Rasulullah cinta sama kita, tinggal kita gelem gak mudah jalan ini. Kemudian yang terakhir doanya Nabi Yunus. Bismillahil azam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa untuk Nabi Yunus? Asalnya untuk Nabi Yunus, sekarang untuk kita. Apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
ada masalah yang lebih berat dari orang di penjara dan mulut ikan. Gelap, gelap, gelap. Peteng, peteng, peteng. Tiga kegelapan. Gelapnya perutnya ikan, gelapnya dalamnya dan gelapnya di waktu malam. Sopo sing dulu, seorang tidak biurus. Lep, ditelan sama ikan. Allah mengatakan, titip hambaku. Jangan dipatahkan tulangnya, jangan diusak kulitnya. Tak berani ikannya pelan-pelan. Tarik turun di dasar laut, diam dia. Kenapa? Ada kekasih Allah, Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus bergerak sadar, dia masih hidup. Baru dia mengucapkan kalimat, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Rasulullah mengajarkan, begitu kalimat ini terus membumbur sampai ke arsy. Itu kalimat itu. Para malaikat yang jaga pertama sampai ketujuh mereka tanya, ya Tuhan, dari mana suara ini? Nah kalau diarkan berkutuk-berkutuk bisa bunyi. Oh boleh dalam perutnya ikan. Suara itu bergemuruh di udara sampai di langit. Para malaikat tanya, ya Tuhan, dari mana datang suara ini? Allah tanya, masa kamu lupa? Itu hambaku Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Di mana orangnya? Wadhanun, orangnya ada dalam perut ikan. Kata Rasulullah, siapa yang dalam keadaan risau dan gelisah, yang banyak baik itu beres. Allah membuka suratul A'raf, Alif Lam Mim Sad. Makanya langsung Allah mengatakan, kitab, berapa kitab yang kamu baca? Semua kitab yang dengan kamu berzikir ini kalah apa? Kitab ini kitab yang besar. Tak usah nanti ini saya gelar gini. Itu kitab kata Allah. Makanya Yasin wal Quran, ya ini Quran hakikatnya dua huruf saja. Seorang wali besar, alim besar, diberi sama Allah sir rahasia daripada huruf. Lah masyarakat di daerah sana kalau mau kerja mereka masuk hutan nebang kayu untuk dijual. Tiap kali mereka mau berangkat datang ke tempat orang alim ini, guru kita mau cari nafkah, kerjanya masuk hutan tebang kayu untuk dijual. Datang semua orang alim didoakan mudah-mudahan selamat, kasih tulisan bawaan, berangkat mereka masuk. Itu binatang ular mata tidak ada yang berani ganggu. Kerja mereka cari nafkah. Ada orang ingin tahu, iri, saya kepingin lu datang, guru saya juga mau, silakan siapa saja yang mau datang. Dia masuk heran, itu binatang saat itu tidak ada yang mengganggu. Pulang, dia pintu dibuka, apa sih tulisannya? Cuma satu huruf, Qaf. Lah nek ngene tok nang aku ae. Iso cuma Qaf. Tulisannya dek luwih apik teko ustadi. Ustadi lah saenake nek nulis. Dikira lo tulisan ruh. Ini Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ruhan Al-Qur'an itu ruh. Jasmani tidak ada ruh mati. Al-Qur'an itu ruhan kata Allah, ruh dari sisi kami. Bukan tulisannya. Disangka lo tulisannya iki. Siapa yang nulis itu ruh? Ditulis Qaf, melbu mati, tidak berangkat balik. Allah membuka dengan huruf huruf Alif Lam Mim Sad. Apa kata Allah? Kitab, ya ini kitab. Kitabun unzila ilaih. Kemudian Allah beritahu kepada Rasulullah, kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Fala yakun fi sadriya. Jangan sampai kamu merasa ada keberatan dalam itu. Jangan. Apa saja yang diajarkan betul, ojo merasa keberatan. Diingatkan oleh Allah, jangan merasa berat untuk menerima Tuhan, nanti dibantu sama Allah. Jangan merasa udah iso dimo, jangan kan bisa atau tidak bisa. Ketika turun ayat terakhir suratul Baqarah, apa Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa in tubdu ma fi, kalau kamu jelaskan apa ada dalam autuf atau kamu sembunyikan, yuhasibkan, semua bakal tuntut sama Allah. Ayat ayat ini dibacakan pulang praktek. Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfi, kalau kamu mengeluarkan apa yang ada dalam hati syati au tukhfu, atau yang tersirat kertek hati, yuhasibkan, ditutup. Jong lere iso lah kepingin letak itu untuk lo jong lere iso kayak kacamata kuda ini jong lere delok langsung. Lah kepingin sampai bisa melakukan kepingin tek ya Allah.
au tuhfu, satu kata ini toh. Berat nih, ya apa cara menghilangkan kepingin? Tak bisa, oh itu timbul sendiri. Dicoba, dicoba, dicoba sama siapa, tak bisa. Sudah merasa tak bisa, berat mereka, bukan tak mau, tak bisa. Serentak mereka saya bisa, tak bisa. Ya apa praktek ayat ini? Setelah diajarkan kepada keluarganya, kemudian mereka berkumpul. Bisa kamu? Tak ada yang bisa. Semua sahabat sepakat tak bisa. Datang sama Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita diperintahkan sholat, puasa, segala macam bisa, kecuali ayat ini. Bukan tak mau, tak bisa ya Rasulullah. Ya apa menghilangkan? Tek, iso, muncul Dewi. Autuh ini tuh, bukan saya tuh, satu kata ini tuh. Ketakutan Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kamu akan mengatakan seperti Bani Israel? Samina mudeng dulu, kalau cocok watona, tak cocok wasaina, tak boleh. Duduk, semua sahabat suruh duduk. Dituntun oleh Rasulullah ucapkan sami'na wa ata'na, ya Allah kami akan dengar, kami akan taat, kekurangannya ghufranaka rabbi, hanya pengampunanmu ya Allah yang kita harapkan. Kalau dikon sembahyang Allahu Akbar khusyuk angel takbir Allah sampai merem-merem dari setan itu kan merem, aku merem melek ya melek. Nah ayo setan lu gerengire barire wis mari teko setan iki dibisiki kunci-kunci yang hilang sampai sosok duweku pit didelok kantongi mangkane kurang susu iki tuku diitung-itung mau tuku sabun iki kurang susu iki sembayang iki. Makanya begitu salam astagfirullah an adamil hudur fi shalah, ya Allah jalu ampun dah usuk sembahyang lu ngaku Allah senang, jangan merasa aku sembahyang tepatnya sholatnya. Ini pentingnya sholat jamaah ini sendiri gak bisa, satu banding 27 ya ini bandingannya ini. Kenapa satu takbir usuk yang lain dapat, mari sing usuk takbir sebelahnya fat yang usuk semua dapat sampai. Makanya kata Rasulullah, begitu orang mengucapkan kalimat waladdallin, apa kata Rasulullah, kalau ada seorang imam mengucapkan kemudian semua orang amin. Rasulullah mengatakan idza wafaqa aminu ahli al-ardi amin, kalau barengan antara aminnya penduduk semua malaikat iki duduk sampe ini sofi sampai langit, cuma kita enggak kelihatan, semua malaikat ikut dan jemaahmu. Jangan kesusu, turun te, amin, turun te, barengan. Kalau bersamaan wafak, kata Rasulullah, kalau bersamaan antara aminnya penuh semua makmum dan apa aminnya penuh para malaikat, semua dosanya orang sholat diampunkan sama Allah. Ini sifatnya atur, turun rokok lagi, hebatnya sholat. Makanya Allah mengajarkan kepada Rasulullah, ojo merasa berat ya Muhammad. Ayat ini sahabat bilang tak bisa ya Rasulullah, bukan tak mau. Ya apa cara melangkah? Menengok dulu toh. Setelah mereka tuntun oleh Rasulullah, qulu ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah tiap keluar dari kamar mandi selalu baca ini, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah kalau keluar dari kamar, kenapa? Barangkali kita pada saat bersuci ada yang kurang, kan tak tahu. Bersuci udah apa PE ada yang tidak sempurna, kalau ghufranaka rabbana itu dibaca oleh Rasulullah kalau dari kamar mandi. Kenapa? Sadar banyak kekurangannya, baru turun ayat la yukallifullahu nafsan, Allah tidak maksud sing penting nurut sempurna tidak bisa tahu Allah. Makanya Allah mengingatkan kepada Rasulullah apa? Jangan sampai kamu merasa berat. Apa tujuannya? Litulih, supaya kamu ingatkan. Tujuan Al-Quran untuk inzal, mengingatkan, wa dzikra, dan yang kedua peringatan lil mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah. Mengingatkan, dzikra itu mengingatkan. Namanya orang kita ngaji bukan jatuh tahu, semua hafal, cuma lali ngaji mana, mulai lali mana. Sa ustaznya pada lali ngaji mana, tujuan ini ngaji. Almarhum guru saya bilang ngajiku siji diji, duduk setengah jam. Setengah jam lali satu tok, tiap orang pulang dapat satu. Setengah jam lali, apa mana cepat kayak ini ngomong ya, tambah lalian cepat kecepatan Ustaz. Saya sudah pelan, ya apa mana volume kok gini.
Cuma nanti tiap orang dikasih sama Allah satu-satu, bukan baik, satu ngaji, siji, tiji, tapi satu dijalankan. Allah mengatakan apa tujuan Al-Quran? Litundir, supaya kamu mengingatkan di zaman. Kemudian yang kedua, wadzikra, dan apa kata Allah? Untuk mengingatkan bagi orang-orang yang beriman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian Allah mengatakan ikuti apa saja yang diturunkan oleh Allah kepadamu, min rabbikum, kata Allah dari Tuhanmu. Wala tattabi'u, jangan kamu mengikuti segala macam selain dari Allah. Wali-wali, bukan semuanya. Aulia yang berusaha untuk menyingkirkan umat, mensatkan buang api. Allah menuturkan kalimat qalilan, sedikit, kata Allah, di antara kalian yang mau sadar tentang pentingnya Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan walaupun cuma satu ayat alif lam mim sad, itu kitab besar. Kitab semua yang kau baca dengan kamu zikir ini kalah, tak ada artinya sama sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min umma nasina wa 'allimna min umma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.